Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Halini. Nah, ya guys, kali ini aku kedatangan tamu spesial. Tamu sih. Kedatangan paket spesial. Iki terima kasih buat yang mengasih ini. Tanpa Mas Monyo, orangnya pergi. Duh. Lah mau dikek ya aku kok. Oh, lah iya nek menawa biasane kan dekne melu unboxing. Munyo diprodeti, guys. Ki adalah paket dari Mbak Titah yang wonge ki tinggal di Jakarta. Terima kasih ya Mbak pokoknya Titah. Pokoke terima kasih banyak Mbak Titah. Mae ra iso bales apa-apa, pokoke lemah teles. Gusti Allah sing bales. Lemah teles pokoke mae mendoakan yang baik-baik, semoga rezekinya lancar. Sehat selalu. Diberikan panjang umur, damari nek sakit. Yang pokoke doane sekarang, yang terbaik untuk Mbak Titah. Coronane ndang ilang ben ndang iso rene. Wong ame rene. Oh iya, selalu sambut pecelan. Oh, terus oh iya ngarani. Jangan menir. Yo, jangan menir ya, Mak. Iya. Jangan menir ya, Mak. Nek ke sini engko tak masakno. Dimasakno Mae, Mbak. Mbak, dimasakno Mae apa tak masakno? Arek, dimasakno Mbak. Njaluk Mae kok piye lah, masakane Mae enak. Mbah enak bora. Monggo ndang mriki nek aman mriki kok dimasakno Mae, masak geden langsung ngono. Oh, masak jangan menir kok masak geden. Tapi iya lah, Mak. Ya masak ngono kuwi lah. Emang sak gedhen iki kanggo syukuran biasane ngono. Lah nek kedatangan tamu mosok gak masak gedhe. Iya, anu, pawone kok buang. Pawone kok buang. Iya, bakalan tak unboxing, muga-muga berkah barokah kanggo sing nampa dan sing ngekeki. Amin Allahumma. Semangat. Batak ngono kuwi mbalek rata. Mae. Hei, Mak. Mae. Wah, lah buka ngono iki. Alhamdulillah. Iya, Mak, tanggapan tiga inginan ini. Terima kasih sekali. Wong gak di sandal nek sing iki sandal. Iki sandal. Iki apa sandal? Mbah dak suka jajal. Terus satu itu kok dicat rasa ini. Duh, wis enak kelatane nah lagi. Ayo, Mak. Mak, gak usah, Mak. Boy, Mak. Boy, Mak kok tinggal kita. Boy, Mak itu tempelan batuknya. Oh, gitu sudah. Ya tak ada gembuk-gembuk ini. Gembuk-gembuk ke apa? Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jodan saya, ya Allah, aku barang boxing saya, ya Allah. Jodan guys, gobelku. Dan dalam harap pun nak mesra. Dan dalam harap sih. Iki ya, memang wis bar ngentasi kuban, iki Pak wis melok. Tak buka. Piye, Pak? Sampean nek dikeki paketan ini iki anak terima kasih ya. Iki dari Mbak Titah. Banyaknya. Oh, iki tak ambil aku sedeng ora yo. Ya ndang ndo. Tak gone apa? Basket nih gone. Ndang Pak doano. Diberi umur panjang, diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak, yang barokah. Amin Allahumma amin. Iki sepatuku pas sepatu enggak? Ya ndak tinggal. Ndak buka, Pak. Buka. Ndak buka. Loh, sing terima kasih Mbak Tita. Ya Allah, aku diberikan sepatu delok ngene iki. Ya Allah, Mak. Yen. Mak aja nangis sama Mak. Mak nangis. Gak bisa membalas apa-apa. Mak gak bisa membalas apa-apa kecuali. Duh, ayo aja nangis. Gue ngerti aku untuk kakak. Pokoknya doa aja sih baik-baik ke Mbak Tidal. Mak harus kejadian dibalas. Mak aku gak bisa balas apa-apa. Mak gak yo, mereka lah yo, kayak sambales. Mak ini hanya merasa terharu aja. Mulia.
Ae telak. Ini. Eh, udah buka, Pak. Apa? Loh, kene tulisannya kok malah menengae. Delok deh. Ki lho sing kene. Gendina. Wong ora tau buka hadiah dari Pak gak iso buka. Gak sabar, wes Pak. Hore, hore, Pak, piye Pak perasaanmu dulu Pak, ya Allah, itu bahasa sendal koyo ngono apike. Sedih, sedih ya bu, nggak ada apa. Sedih Pak, gak sedih. Oke, okay, sedih. Padahal ini kurangnya 40 siji, Pak. Ini kurang. Terima kasih, Mbak Tita. Ya, bisa jadi bagus. Maknya gak tahu aku sandal. Ajo, ajo, Mbak. Ini saya bagus ini. Asing. Ya, diterima saja, Pak. Bisa dikasih. Beri Pak Lu. Nek Maknya pas. Beri Pak Lu gak gelap. Gua tak kandak no Mbak Tita. Nek Maknya pas. Ini mau tukar. Tidak lagi. Oh, aneh. 39. Ya, 39. Pak, Bu, Pak. Mas, Mbak, nggih santai. Pak, eh, sikile gedung, guys. Kayak sikilku delok, ndeleber sikilku. Sikilku ndeleber. Pak, terima kasih sekali. Ki Mbak Go, ya, nek tak ngene iki basket. Yo, go. Basket, guys. Ngene ana mbek dah tambis dik ngene iki, guys. Lemah teles, Mbak. Mbak tidak mungkin cerita lancar. Tapi kiko sesuai nembongku ya. Iki anu iku dunia dianu dijahit dire gedek no sithik sing gede to. Ya sesat. Yo gak lek mung dijahit. Gak caplok wis caplok. Maksudnya iki dicoplok terus dijahit diampe dilebarno ngene. Iki sandale wong gede, Pak. Eh. Gak iso lek sandale sing gede. Mbok. Ngene basket yo Kak ya. Gak sedeng. Kayaknya sedeng. Nyenyak ora sedeng. Masuk sikil yo. Sikil masuk pas. Sedeng dong. Kok. Gak sedeng. Gak sedeng. Iki dicoplok taline. Walah. Iki dicoplokan. Iki dibesaro saithik. Iki kan iki kapan aku. Oh, Pak Mak jirine Mbak Tita ngene lho. Kok nek gak sedeng kondo Mbak Tita nang kok dijelno. Ini ditalak orang-orang ya. Sedeng kelo, ngenyek ae. Orang ngenyek maksudnya orang mbak buka kok tali ini ya. Tali ini dibuka. Terima kasih Mbak Tita. Tapi Pak Mbak Go. Muh, aku ngarit. Tinggal ngarit ya Allah. Sandalnya seragam kalau Pak E kakak iki ya. Seragam ambek Mak E barang. Aku kan ngeliat coklat aja. Paling aku ini 42. Sikil ki kok gede meneh, Pak. Jeber lo jeber. Iki gua saidek cendekane. Cendekane pas 39 padha mbek. Tapi piye Pak seneng ora dituku sandal kuwi? Pas kakak ya kan Pak pas sekali. Ono daerah seneng ya seneng. Mae pas sekali kaki e, Mbak. Ya pas kaki e. Sikile mae mingkup sikilku jeber koyo Pak ya. Gak gelem mingkup koyo Mak Pak mae ya ndang. Kok iso. Kowe kan wong gede, dikek sikil cilik gelem. Wong gede sing cilik. Yo ora ngono, Mak. Kok iso maksudku iki? Terima kasih, Kakak. Tawakane iki kok gede ngono lho. Mak lemah teles, pokoke lemah teles tok. Tawakane kok Gusti Allah sing beres, rezekine berlimpah kesehatan, iso dolan rene. Kok nek njaluk tak sayurno menir yo tak sayurno sambal pangkang. Mak wis ra betah pengen udud. Jagung apa tempe. Iki Mbak Tah ki wis mamang ngono. Kan nek gak sedeng piye ya, nek sedeng piye ya. Mae 42, nek mae nek tak kirain 40 dadak 39 wis ndale. Ya 39 ya sik. Iku koyo sikil mamang ya. Ya. Mbok kok sedeng mak iki mak. Sedeng. Tiga mae sedeng ya Allah. Kae Bu nek maka kan buka dulu taline. Wis tak buka iki Bu kon buka piye nek. Iki berarti gak cocok ana ngarepe. Iki wis sedeng mak-mak e. Iki pas-pasan. Nek sing ngene iki nyaman. Timbang gegedenen. Yo, iki copotan nek ya. Lho lho lho.
dicoploki mae. Iya kena dicopot kok ini. Nek nyuci kan harusnya dicopot. Wah, iki sesuk langsung tak nggo jogging, guys. Sesuk aku bakal nonton jogging nganggo sepatu anyar. Cah nom-nom dek esuk mae pas nang pasar bayar arisan iki do jalan-jalan. Badan ku ngene hadi gak gem jalan-jalan ngene ya mbrangkek. Mbrangkek. Tak papat mbah terlalu mbrangkek ya awake cilik leh hapi ngono. Aku sesuk mae jogging. Aku nek-nek waktu senggang sama jogging langsung ngambil sepatu. Terima kasih. Iki jane sandalnya bagus lho, Pak. Pak e gak tahu bagus tenan sih. Nganggo sandal ngene iki gak pernah. Sandale pokoknya regane 20.000. 20.000 wis pokoke. Iki kok ben dienggo buah, Pak. Nek buah-buah apa ngunduh mantu, Mak? Gak ngunduh mantu. Sedang ya Allah. Wis tak anggo aku ae nek ngono. Sandal lanang kok. Api tapi ya. Api. Kok seragam karo Pak E. Coklat kabeh mak kinggo mak sak omang mak. Coklat satu, yo coklat satu. Iya perasaan itu yo. Yo seneng, yo gembira, yo terharu kakak. Aku ki gak iso bales apa-apa tapi kok rumah ini jauh. Ugum roh wonge. Tapi wis dikek yo apa-apa. Jadi mak ini merasa terhebat. Senangnya dong mak, aku angkat tuh. Mak. Tapi anu guys, mak ini nek. Aja nangis awal. Nangis sih nek. Nek kadung nangis tak tangis so nek gak iso nangis juga iso nangis gak iso metu loh mak. Tapi nek nek metu tak dem siapa. Kau nek aku malah nangis iye. Iki mak orang sing ketiban rezeki. Oh Gusti Allah nek ketebakan duit sak-sak kono malah paling kono malah semap. Ya ya lah mak kecemplungan sasa. Jadi aku tu yang mau ambil mak ini. Iya mak, kau perasaan tanggapanmu nak aku mau nunggu. Tak popo, terbiasa nak om Rizal terayu menunggu. Kasaran. Pancen yuk menunggu lah hujan kebejekan. Namanya ibu anak ni menunggu. Oke aku tak nengkene yo neng. Juga negara tak negi negi kau gak aku tak akeh sih kalau aku ni sih gue kau aku itu ya apa sekali lagi terima kasih kakak. Yo mak ya punya tanggapan mak yo biasa ya wes ngerti aku tetap kau mak yo tapi kan wes biasa ini kau ada masane serius ada masane keluconan menolong. Mak eneng sepupi ditawani sandal yo mau sih ngapi tapi regane mesti mahal. Paling min 20-25 skor main di standar. Terima kasih banyak Pak E Minae. Gangguin Mbak Tita, bungkus keluaras. Tidak no sengkalane, cedak no rezeki ini. Wis berumah tangga, porong lah nek urung rumah tangga semoga yo mendapat jodoh yang terbaik. Nek wis rumah tangga yo dan duwe anak sing soleh. Dan soleha. Ya, dik kecil yang soleh dan soleha dan lucu. Amin. Terus jadi ngene yo, ki mau unboxing paket dari Mbak Ita Jakarta. Jangan lupa di like, comment dan subscribe. Ojo lali di share sebanyak-banyaknya. Iklannya aja di skip benar. Jadi sebayaran. Maafkan Pak E yo, mang langsung. Pak E anu entas-entas damen merga iki udan HP damen dipakan sapi. Dipakan sapi kok nek udanan dadi pake jajal iki terus ngentasi damen Mbak Tika iki makaku. Kratak-kratak mbok mau. Ngapunten ya Mbak Tika ya. Makasih sandale sangat bagus sekali Mak Iris. Ucapan go Pak, terima kasih banyak. Bakal digunakan sepeda. Go nek buah tok sandal iki sandal apik kok ngono makan. Iya, Mas ada segelek ae. Mantap. Wes cukup semenae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radit dit randeyang. So nek dit tuku yang glowing. Let's go.